Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 6, meskipun kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi wabah COVID-19, tapi anak-anakku masih tetap semangat dalam belajar, sehingga anak-anakku telah sukses untuk menjalani proses pembelajaran di SDN Kaworon 1 ini dengan baik. Yang 6 yang pada tahun ini nyatakan lulus semua dengan nilai ujian sekolah yang baik. Saya titip pesan kepada anak-anak, jangan berhenti untuk belajar. Belajar itu adalah seumur hidup. Hanya ini yang bisa saya sampaikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senaan belajar di sekolah anak bisa bertemu bapak ibu guru dan bisa bermain bersama teman-teman. Saya rindukan selama belajar di rumah adalah bapak ibu guru dan teman saya. Bisa belajar dan bercanda sama. Selama belajar di rumah yang saya kangenin yaitu teman saya yang bernama Sevi Aprilia. 2, bapak ibu guru. Yang ketiga, makanan di kantin. Terima kasih buat SDN Kaworon 1 yang telah memberi fasilitas baik kepada saya. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang telah mendidik saya menjadi murid yang baik. Terima kasih untuk UPTD SD Kaworon 1 yang telah memberi kenyamanan saat saya sekolah di sini. Untuk bapak dan ibu guru, terima kasih sudah membimbing dan mengajari kami. Jasamu takkan kami lupakan. Terima kasih bapak dan ibu guru. Pesan kakak Os yang rajin ya belajarnya, nurut sama bapak ibu guru. Yakinlah, waktu sekolah itu tidak lama. Malah, kami yang udah lulus merasa waktu berlalu begitu saja. Kami memang alumni yang diingat sepanjang masa. Tapi kami berharap kalian bisa lebih baik dari kami nantinya. Buat adik kelas, rajin belajar, jangan pantang menyerah, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Semoga bisa menjadikan SD Negeri Kaworon 1 semakin lebih maju. Tetap semangat untuk mencari ilmu sebagai bekal kemampuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah untuk memperoleh ilmu yang terbaik. Janganlah kalian jadikan pandemi ini alasan untuk bermalas-malasan. Tetaplah semangat meraih cita-cita kalian. Selamat kepada anak-anak kelas 6, semangat belajar. Anak-anakku yang tercinta, lanjutkan sekolahmu dan raihlah cita-citamu. Lanjutkan pendidikanmu setinggi-tingginya hingga kesuksesan menghampirimu. Semoga kalian tetap menjadi yang terbaik, membanggakan dan selalu mengukir prestasi. Sukses, sukses, sukses dan semangat.